Jadi kalau misalnya ada tugas baru gitu, kita bisa ambil dari sini nih. Oke. Tapi sebelum itu gue bakal bersihin dulu rumah gue. Rumah gue sangat berantakan ya. Ini gue bisa keluar gak? Gak bisa ya. Anjir, kayaknya gak bakal sempet sih kata gue. Anjir. Tapi gue bakal coba lah ya. Yang penting I have tried my best. Oke, okay? Gue udah mencoba yang terbaik. Terminator purba. Yo, what's up kawan-kawan? Balik lagi sama gue di sini cuy, Rian Darsa YT cuy ya. Oke, okay, jadi pada video kali ini cuy, gue bakalan mainin game House Flipper lagi cuy ya. Oke, okay, jadi ternyata game House Flipper gue masih bisa berlanjut ya, walaupun gue udah hapus gamenya sebelumnya, tapi masih bisa berlanjut cuy. Gue nggak mulai dari awal, nggak mulai dari tutorial ya guys ya. Tapi kita langsung berada di rumah selanjutnya ya, buat kita bersihin, buat kita renovasi ya. Aduh apa nih? Ya udah lanjut lah. Kelamaan opening guys. Oke, langsung aja kita bakal coba langsung saja merenovasi rumah ini ya guys ya. Koridor mengecat. Segmen-segmen yang disorot tidak pernah kuning. Oke, kita bakal cari cat tidak pernah kuning namanya. Oh ini ada. Ada cat tidak pernah kuning guys, dengan harga $250 ya guys ya. Langsung kita bakal ambil. Letakkan ember, ambil cat pada roller dan cat pada segmen yang disorot. Jika cat sudah habis, basahi roller lagi. Jika anda kehabisan cat, beli satu ember lagi. Oke siap. Dan by the way buat kalian yang ini cara letaknya gimana, gue lupa. Ketuk-ketuk. Oh iya. Nah, BTW buat kalian yang penasaran dengan video awal gue, maksudnya ntar gue ngechat dulu lah ya. Apa nih? Cara ngechat gimana guys? Ketuk-ketuk mulai. Oh ketuk lagi, kirain. Buat kalian yang penasaran dengan video House Flipper gue sebelumnya, kalian bisa cek aja ya di Rian Darsa House Flipper ya. Kalian search aja di YouTube, moga aja ada lah ya Rian Darsa House Flipper. Oke, okay, saya pernah baca lagi. Oke, okay, cat kita sudah habis. Kita ketuk lagi. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama gameplay House Flipper gue sebelumnya, itu udah lama banget ya, udah setahun yang lalu guys. Udah setahun yang lalu gak main House Flipper ya guys ya. Jadi kalian cek aja video House Flipper gue yang setahun yang lalu buat mengecek gameplay awal-awal gue ya. Gameplay gue masih tutorial lah ya. Oke, okay. Langsung kita bakal lanjutin pekerjaan kita ya ini ya guys ya. Oke, kita bakal mengecat. Tidak pernah kuning maksudnya apa ya guys ya? Tidak pernah kuning ya, warnanya kayak bukan kuning juga sih, kayak krem gitu gak sih warnanya? Oke, apakah catnya sudah habis? Oh belum ya, kirain udah habis. Oke, nah beres. Apalagi yang dicat? Oh ini ada lagi nih. Ada 14 ya guys ya yang harus dicat. Oh, sela-selanya ini guys. Waduh, detail banget nih game. Nah, ini lagi terakhir. Nah, anda membutuhkan bahan yang tepat untuk menutup lantai dan dinding anda. Gunakan pintasan ubin-ubin di sisi kanan layar untuk membeli jenis ubin-ubin wallpaper atau panel yang diperlukan untuk pesanan ini. Oke, kita bakal coba cari ubin-ubin. Ubin-ubin dibagi guys namanya. Oh, ini udah ada di awal. Dibagi guys. Wah, kita bisa pilih juga guys. Yang mana ya? Yang kayu aja lah ya, rumahnya juga kan kayak kuning-kuning gitu ya. Sekarang tebakan bahan yang dibutuhkan pada segmen yang disorot ruangan. Oke. Okay. Sini ya. Ya sudah. Ketuk. Eh. Gimana? Sebelah mana ya? Tunggu. Ruang keluarga guys. Oh, ruang keluarga. Kita mau buka. Oh, ini guys. Ini ruang keluarga kan? Oh ya, ini ruang keluarga. Kita udah memasang ubin. Sabar. Gua cari posisi dulu. Nah, ini udah. Waduh, kirain bakal semuanya gitu guys, kayak di House Designer ya. Bakal langsung semua gitu loh. Ternyata enggak, satu-satu guys. Oke lah ya. Enggak apa-apa. Oke, sip. Dan untuk backsound-nya ini backsound-nya masih sama gak sih kayak dulu? Soalnya gue denger-denger backsound-nya itu kayak backsound Natal gitu loh. Karena lagi Natalan kan kemarin kan kayaknya. Oke lah ya. Kita langsung aja bereskan. Oh iya, gue
Dulu main Housepilper ini terakhir kali 2020 guys. Sekarang gue main lagi tahun 2022 guys. 2 tahun guys. 2 tahun ternyata ya. Waduh waduh waduh. Anda boleh menyelesaikan pesanan lebih awal. Enggak. Gua mau selesain benar-benar selesai guys ya, biar mantap guys. Selamat. Oke. Gua dapat prestasi baru katanya. Pesanan selesai. Oke, udah selesai guys. Langsung dapat gaji $4 guys. Gaji di sini banyak-banyak ya guys ya, daripada di house designer itu sekitar 700-an doang guys ya. $700. Selamat datang di kantor baru. Ini bukan apartemen mewah, tetapi harus cukup untuk permulaan. Saya hampir lupa, tukang pembersih sudah tidak bekerja sejak 1 bulan. Oke. Sebelah kiri layar Anda dapat tablet. Jika Anda mau mencari pesanan baru, Anda akan menemukannya dalam bookmark kotak pos. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada tugas baru gitu, kita bisa ambil dari sini nih. Oke. Tapi sebelum itu gue bakal bersihin dulu rumah gue. Rumah gue sangat berantakan ya. Ini gue bisa keluar gak? Gak bisa ya. Padahal gue pengen keluar gitu loh. Oke. Dan seperti biasa, ngambil sampah tinggal sekali klik doang. Mantap gak? Oke. Kita bersihin dulu lah ya ini ruangan guys. Apa-apa yang kotor? Banyak ya yang kotor. Oke, ini item rupanya. Kirain apa? Ternyata item. Ini untuk apa ini guys ya? Ini kayak ember gitu gak sih? Ember gitu. Gua taruh di sabar dulu. Gua taruh di sini dulu lah ya. Nah. Terus ada sampah lagi gak? Nah, ini sampah. Oke. Kayaknya nanti kalau soal renovasi rumah gua sendiri nanti akhir-akhir aja lah ya. Nanti kalau gue udah dapet duit yang banyak kayaknya. Soalnya kayaknya ya, kalau misalnya gue digaji, bukan ini coy. Kalau misalnya gue digaji gede-gedean setiap gue, ini gak perlu nih. Setiap gue habis bekerja terus gue digaji gede-gedean, itu pasti item-item ini kalau dibeli mahal-mahal juga gitu loh. Kalian ngerti gak sih? Pokoknya kayaknya item-item di sini bakal mahal dah. Jadi gue bakal tunggu sampai gue banyak duit dulu ya. Gue bakal sapu dulu lah ya guys ya. Oh, ntar dulu. Bersihkan kotoran. Oke. Pakai apa ya? Pakai sapu. Pel. Pel lah ya. Pel gak nih? Bisa gak nih? Oh, bisa dong. Ada lagi nih guys. Bersihkan kotoran. Ada 9 kotoran guys. Oh, di dinding juga ya? Oke, di dinding juga kalau gitu. Nice. Oke, sebelah sana. Itu apa guys? Putih-putih guys. Kayaknya dari wastafel sini ya guys ya. Ini juga. Ini wastafel kita meledak gak sih? Wastafel meledak guys. Aduh, ini juga kelewatan. Oke. Udah 5 guys. Udah 5 kotoran yang kita sudah bersihkan. Ada yang warna hijau lagi di sini. Ini apa sih warna hijau guys? Lumut kayak. Ada jaring laba-laba juga. Waduh. Parah sih. Mana lagi? Satu lagi guys. Satu lagi mana ya? Oh, sebelah sana. Di atas. Nice. Oke, kita naik ke level 3 ya guys ya. Dan kita dapat 15 apa itu? F itu apa ya guys? Oke, mantap. Bersihkan jendela. Oke, kita bersihin jendela dulu guys. Set. Harus benar-benar bersih guys. Biar kinclong ya guys ya. Oke. Mantap nih. Oke, yang di sebelah udah bersih. Tinggal yang sebelah nih. Nah, udah juga. Mantap gak guys? Oke, jendela gua ada 4 guys. Waduh. Oh, ini lagi. Wah, ada sampah lagi guys. Ya udah, gue buang dulu sampahnya. Ini sejak kapan ada LPG di dalam kamar mandi? Ngapain ada LPG di kamar mandi guys? GG gaming guys. Oke, kita kayak gini aja lah ya, biar kagak kebuka notif-notif apa gitu di bagian atas. Padahal gak ada notif sih. Oh, ada YouTube doang. YouTube sama rekaman doang ya guys ya. Kayaknya perlu disapu. Ini juga perlu dibulang gitu. Terus dibuang ya guys ya. Ini kita cuci lagi.
Kotor sekali guys. Di kamar mandi ya, banyak sekali kok. Ajar di atas sini cok. Kaget gua. Udah 3 guys, mana lagi ya? Apa ini? Bertahan atau mengganti ba? Oh nanti. Oh ini lagi guys. 4 5 6 di bawah sono. 6. Satu lagi di mana ya guys ya? Satu lagi di mana ya? Di atas ini. Satu lagi mana ya? Sini kah toilet? Kayaknya gue perlu geser ini dulu dah. Siapa tahu ada di balik sini ya kan? Nah. Oh nggak ada. Terus di mana guys satu lagi? Ini juga gas ngapain ada di sini astaga? Sabar dulu, gue pindahin sini dulu. Gak ada guys. Terus di mana satu lagi kotoran? Anjir jangan bilang gue gak jeli nih guys. Nah, udahlah gue atur dulu ini. Gue atur dulu ini ke tempat semula. Ini gas. Gue pindahin dulu lah ya gas ke sini. Gas itu harusnya di tempat-tempat gitu guys. Kenapa gitu lah ada gas di dapur ya kan? Nah, sebelah sini lah ya. Oke. Mana lagi guys, kotoran guys. Sampai sini. Gak ada guys. Sampai sini. Gak ada juga guys. Terus di mana ya? Di balik kaca. Gak ada juga. Ya. Ya udah lah, skip dulu lah ya. Gak nemu coy. Oke. Dan sekarang di mana lagi yang belum? Kamar bisa kota. Kantor bersihkan jendela. Oh iya jendela. Gue lupa. Nah. Oke, kita bersihin dulu guys. Gue paling suka bagian bersih-bersih jendela gitu loh. Soalnya kayak mantap gitu gak sih? Satisfying gitu. Mantap. Oke, dempul dinding. Tunggu guys, tunggu. Gue lagi gak perlu itu sekarang. Yang gue perlu sekarang adalah ya di kamar mandi ini loh. Mana lagi sih satu kotoran? Mana sih guys? Sumpah gue udah lihat-lihat. Gue udah lihat teliti nih ya guys ya. Oh ini toilet gue belum pindahin nih. Gue coba pindahin. Ada gak? Ini lagi gue pindahin lagi dah. Ada gak? Gak ada bos. Gak ada. Aduh malah ngestak gue kan. Ya sudah, gue pindahin aja dulu ini. Di sini guys. Terus ini gue pindahin. Nah. Sip. Atau yang ini ya. Ini kayak kotor juga sih. Ini. Ini saklar. Mana sih anjir ini kah? Gak ada, bodo amat. Oke. Kalau gitu kita langsung aja bekerja ya guys ya. Kita langsung bekerja saja. Enggak, gue lagi enggak perlu ini dulu. Nih, astaga. Malah kayak gini. Nah. Aman lah ya, kalau di bagian tempat tidur sini aman lah ya. Oke. Oke, aman. Sip. Kita bakal bekerja dulu ya guys ya. Kita bakal langsung bekerja dulu. Kita coba lihat yang paling mahal aja langsung. Gak. Kita yang paling murah dulu guys. Paling murah dulu. Dari si Yakob Fop. Selamat pagi ini Kop. Hal ini sangat urgent.
orang tuaku pergi keluar. Bisa baca full gak? Gak bisa ya? Aduh. Ya sudahlah langsung. Oh bisa. Orang tuaku pergi keluar saat weekend. Saya dengan teman-teman menyelenggarakan pesta LAN party Minecraft. Walaupun beberapa hal tidak dijalankan seperti kami inginkan karena Bartek tertidur berpakaian lengkap di bak mandi. Sekarang dapur harus dibersihkan dan banyak air untuk dikeringkan. Saya bayar emas jika Bapak bisa selesai tepat. Oke, bisa selesai tepat waktu bakal dibayar emas guys. Mantap nih. Saya tidak mau Mama berhenti masak. Iya, iya. Saya juga tidak mau Mama saya berhenti masak. Oke. Kalau tepat waktu bakal dibayar emas guys. Wah, sekaya apa ini orang coy. GG Gaming guys. Oke lah ya. Kita langsung aja bakal coba. Enggak dulu. Waktu membatasi Anda dalam order ini. Waduh, pakai waktu beneran dong. Tetap dalam batas yang ditentukan dan kalian pasti tidak lupa tentang bonus. Emas kan? 7 menit, guys. 7 menit. Oke, mana dapur? Dapur mana? Oh, ini dia dapur, guys. Berantakan banget nih dapur, parah. Langsung aja. Langsung buang semua sampah. Selesai tepat waktu, gak ya? 6 menit terus banyak sampah gini, banyak debu gini, guys. Tepat waktu gak ya? Gue takutnya agak tepat waktu gitu loh. Ini ada botol lagi. Anjir. Moga aja lah ya. Ini gue bakal fast hand nih. Gue bakal fast hand. Sok-sokan fast hand guys. Di game Sundel Bolong kemarin gue gak fast hand. Anjir lah. Oke. Kita coba. Oh ini juga dibuang guys. Apalagi dibuang. Oh enggak. Oke. Banyak sampah guys. Ini partinya di dapur apa gimana nih? Mungkin sampah-sampah yang dipakai buat party ditaruh di dapur semua guys. Oke, mana lagi? Kenapa juga ditaruh di dapur gitu? Kan bisa di halaman belakang gitu ya kan. Parah sih, ada kursi yang jatuh pula. Ntar gua beresin dulu. Gua taruhin dulu ya. Oke. Sip. Langsung lakukan dengan cepat. Bakal dapat emas, guys. Oh, mungkin emasnya ini guys yang 77 itu yang FF itu, guys. Kayaknya itu ya. Wow. Oke, mari kita lihat sekaya apa orang yang mengorder ini kita. Oke, ini kita lurusin dulu. Nice. Terus ini segini aja. Asal aja lah ya. Biar mantep. Buang sampah. Ada satu lagi guys. Mana guys? Oh ini. Astaga kelewatan. Sip, bersihkan kotoran. Kita mulai dari mana ya? Dari sini aja lah ya. Ada 20 guys. Moga aja gue bisa bersihin semua guys. Jangan sampai kelewatan ya guys ya. 4 menit lagi guys. Sisa 4 menit lagi. Parah sih. Oke. Ini ada ijo-ijo ini. Gua masih heran ijo-ijo itu apa guys. Lumut kah atau apa gitu. Gak mungkin lumut sih. Ini rumah masih terpakai kan. Mana mungkin rumah yang masih terpakai bakal ada lumut. Sekotor-kotornya rumah kalau masih terpakai gak bakal berlumut guys. Kecuali kalau orangnya emang mager ya. Emang mager bersih-bersih. Nah itu mungkin bakal berlumut. Oke, fokus to the game. Kita sudah menyelesaikan 10, sekarang yang ke-11. Masih ada di sebelah sini. Di sampingnya juga ada hijau-hijau lagi. 13, ada 7 lagi guys. Mana lagi? Ini wallpaper bikin gua ini dah. Oh, sebelah sini, oke. Jangan ngepatah-patah dulu lah, please. Oke. Sip. 14, 15, di kulkas. Mereka pada ngapain sih anjir sampai ke kulkas, cuy? Sampai ke kulkas. 17. 3 lagi, guys. 3 lagi. Mana lagi? 3 lagi. Oh, ini di atas. 18. Oh, ini lagi. 19. Satu lagi mana, guys? Harus cepat, guys. 3 menit, guys. Satu lagi mana, guys ya? Oh, ini. Kelewatan lagi. Astaga. Oke, sip. Soalnya apa? Buang sampah. Koridor. Sebelah sini kah? Masih banyak.
sisa waktu 3 menit guys, masih banyak ini coy. Aduh. Oke. Kita lakukan dengan cepat, Ayo, come on. Ayo, banyak sekali putih-putih juga ini. Oh, berarti ini air ya, putih-putih ini ya. Buang sampah, satu lagi mana? Oh, ini. Nice, bersihkan, langsung bersihkan. Sisa 2 menit guys. Bisa nggak nih 2 menit nih? Aduh, moga aja bisa lah ya. Jangan sampai buta lagi Rian, please. Ini pakai waktu ini. Lumayan loh, dibayar emas nih. Kalau dikasih emas mungkin gue bisa langsung merenovasi rumah gue ya. Waduh, masih ada noda lagi di sebelah sana, di dindingnya. Ada 17 noda guys. Oke, sip. Yang ini, cepet. Dikit lagi 1 menit guys. Waduh. Waduh, gimana nih? Bakal sempet gak ya? Ada 17 guys. Oke, mana lagi guys? Di atas. 13, 14. Ayo, cari yang cepet. 15. Dua lagi di mana ya? 16. Satu lagi guys. Oh, udah ya? udah. Oke, sebelah mana lagi guys? Kamar mandi. Oh, sini. Sini kelewatan, cowok. Astaga. Sisa 1 menit. Cepet. Ada notif segala lagi. Oke. Sisa 1 menit, guys. Aduh, bisa nggak nih? 5. 6. 7. Oke. Buang sampah di mana? Waduh, ini lagi, cowok. Ah. Anjir, kayaknya gak bakal sempet sih kata gua. Anjir. Tapi gua bakal coba lah ya. Yang penting I have tried my best. Oke, okay? Gua udah mencoba yang terbaik. Oke, okay. Let's go. Selesai. Yes. Akhirnya tepat waktu. Sayangnya mama berhenti memasak di ruang bawah. Ternyata gudang bawah tanah banjir gara-gara setengah. Paling tidak inilah uang. Anjir. Padahal kita ini loh. Cara pengambilan hadiah. Segera dapatkan transfer. Pakai cara-cara segala dong. Oke. Kita langsung aja segera lah ya. Ya sudah, pakai 10 ini aja. Padahal udah tepat waktu loh gitu loh. Tapi malah gak ngerti gua. Oke lah ya, mungkin segin dulu gameplay gua main game House Flipper ya guys ya. Oh ya, bonus gua bakal dempul dinding aja lah ya. Mana dinding yang perlu gua dempul guys? Sebelah mana ya? Oh ini nih. Gua perlu mantel nih. Gua perlu mantel yang bagus. Kayaknya sebelum gua dempul, kayaknya gua cat dulu dah ini dinding. Ya sudah, kalau gitu nanti gua cat ya. Nanti dindingnya gua cat, habis itu gua dempul biar menyesuaikan sama warnanya. Oke lah ya, terima kasih buat kalian semuanya udah nonton video kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya cuy. Oke, dadah. Mantap.